Hasil final, badminton tunggal putra, Olimpiade Paris 2024. Di partai final tunggal putra, Victor Axelsen berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn, dengan skor 21-11 dan 21-11 dalam durasi 52 menit. Dengan hasil ini, Victor Axelsen berhasil merebut emas Olimpiade Paris 2024, sedangkan Kunlavut Vititsarn harus puas dengan medali perak. Di perebutan perunggu tunggal putra, Li Zijia berhasil mengalahkan pemain India, Lakshya Sen, dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-11 dalam durasi 1 jam 11 menit. Berikut adalah hasil akhir badminton tunggal putra Olimpiade Paris 2024 selengkapnya. Dan berikut adalah klasemen akhir badminton Olimpiade Paris 2024 selengkapnya. China berhasil menjadi juara umum dengan 2 emas dan 3 perak. 2 emas China direbut oleh ganda putri Chen Qincheng, Jia Yifan, dan ganda campuran Zheng Shuwei, Huang Yaqiong. Di peringkat kedua, Korea dengan 1 emas dan 1 perak. Emas Korea diraih oleh tunggal putri An Se-yong. Di peringkat ketiga, Chinese Taipei dan Denmark. Emas Chinese Taipei direbut oleh ganda putra Li Yang, Wang Qilin. Sedangkan emas Denmark diraih oleh tunggal putra Victor Axelsen. Selanjutnya di peringkat kelima, Thailand dengan 1 perak. Di peringkat ke-6, Jepang dan Malaysia dengan 2 perunggu. Dan di peringkat ke-8, Indonesia dengan 1 perunggu.